Hello, hello. Assalamualaikum. Guys, selamat pagi. Pukul 3 pagi nak keluar. Last tango sebelum pergi quarantine. So, hari ni aku keluar berempat pula. So, yang bertiga tu hari still ada lagi. Baik, salut. So, aku tambah seorang lagi, Abang Kasti lah. Untuk rock and roll, kita main ketuk-ketuk. So, kita tengok guys. Boleh support channel aku guys. Teruskan support semua video aku. Komen, boleh like, subscribe. So, kita tengok harap banyak strike. So, insyaAllah, let's go. Kita keluar sekarang. Okay, semua ready ya? Okay ya? Alright, alright, alright. InsyaAllah, harap semuanya berjalan dengan baik. Cuaca bagus. Minta-minta lah. Padahal sebenarnya, guys, baru lepas ribut lah kemarin. Mengejut ribut. So, aku harap dekat luar tak ada sangat lah. Kata orang, hujan-hujan yang pelik-pelik. So, harap luar dah flat. Okay guys, jumpa nanti aku dekat tengah laut. Bye. Support channel aku, Bro Line 7. Explore the ocean. Tenggiri guys, tenggiri makan subuh. Ni apa dia ni? Nak kata tongkol ke tongkol ni? Apa? Eko? Kau dah pandang tu? Tapi dia main tu lah tu. Oh, tunggu. Tenggiri makan subuh guys, tenggiri makan subuh. Guys, baru sampai destinasi. Jom kita tengok apa ada kat bawah. Sekarang ni depth 80 meter bawah.
ni kawasan ni dia slope ya. Dia slope daripada 40 50 dia akan makin dalam hingga ke 140 meter kat sini. Okey, ada arah lah tu eh. Bukan arah, angin tolak. Angin tolak okey lah. Unsur-unsur sabotas sudah ada. Tanah wei. Tuan tanah strike dulu. Tuan tanah strike dulu. Tak apa, aku tak ni. Panjang, panjang. Okey, sampai lidah sudah. Nampak panjang. Panjang sudah. Tali gas depan. Oh, kena ambil dulu dalam air ya. Tinggi lah duduk-duduk. Alhamdulillah, tidak kumpau. Yeah. Kerodai guys, 175 gram. Syabas. Anda adalah penyumbang ketiga. Kau. Berapa guys? GT Giant Traveller dalam makan 80 meter dekat 90 meter. Jadi guys, Pro Land 7 Explore the Ocean. Abang istirahat akhirnya. Lepas lubang. Nyangkut eh? Mana ada nyangkut datang? Mana nyangkut?
Ni ada orang cakap jangkuk pula. Kat cili dah. Ada cili lagi nak cili. Lubang. Ha? Lubang. Uff. Tengki ni pasal. Makan bawah ha? Ha, boron, 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 boron. Oh, laju mana ada boron lah ni. Ha? Ya, boron laju juga. Laju. Tahan tali nombor kilat ni ha. Kenapa kayu macam tu jadi ya? Meletup mainline lah? Aduh. Oh, okey, okay. Jangan berat sangat ya. Jangan berat sangat. Berat cukup. Wow, 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 wow. Kan dah start dah arus dah. Oh. Masih lagi line out lagi. Ha, sangkut. Mana ada sangkut? Tak ada sangkut. Tak, tali tu sangkut tak apa. Ha? Ring lah kena. Come on, come on. Ada sejarah ni. Aduh, aduh, aduh. Aduh, cepat bro. Oh, tali tu kayu dah habis. Apa? Saya dapat tu. Ha, okey, okey. Lagi. Lagi, lagi. Sana, sana. Kau buat apa, bro? Bro, kau buat apa, bro? Oh, kau gigit tali je, bro. Putus sih, bang. Okey, dah ada kalau balik lain banyak. Okey, banyak dah. Kau ingat lagi, ya? Banyak-banyak dah. Naik sudah. Okey, lutukan. Lutukan. Okey. Lagi bro, lagi bro. Depan lagi. Bang ya. Ha, sikit. Sebelah sini sikit. Kanan sikit, kanan sikit. Okey. Jangan berulang. Depan lagi bro. Ha? Depan lagi sikit. Dalam dekat lah enak. Sebelah sini, sebelah sini. Okay, okay, boleh, okay, boleh. Okay. Takkan nak dapat yang jenis tu juga. Ya. Eh, member tak tarik ikan pegang kamera. Siap. Okay, selari pilihan kakak. Ada aksis yang tak ada bulu. Ah, cari alat. Yo. Keluar lagi ni. Murah. Murah. Ini kita ada mahal sikit. Kalau sepi, kalau ada murah, ah. Apa perasaan awak bila dah strike? Setelah lama tak strike daripada pagi tadi. Hoi. Teruja sangat ni. Yeah. Perasaan sangat teruja ni. Okey. Tapi dalam dap-dup ni. Macam jauh lagi Pak Is. Agak-agak lagi jauh kan ni. Ha. 50 meter tu. Ni ada dulu tali pinggang automatic warrior pakai yang dah dirampas oleh Abang Is. Abang Is pakai buat fighting bell je. Tengok rod. Oh, lengkup. Ya. Nak air ke? Minum. Tolong suap. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video ni, aku ada benda nak share dengan korang. Harap-harap benda ni boleh bagi manfaat kepada semualah kita, especially yang geng-geng ada boat, nelayan-nelayan kaki-kaki pancing yang selalu pergi ke laut jauh daripada daratan tu. Okay guys, apa benda yang aku nak share dengan korang ni, benda yang amat penting.
suatu kecemasan kat tengah laut, kita ada alternatif yang boleh kita gunakan. Okey, dengan aku sekarang ni aku ada VHF transceiver, very high frequency transceiver. So yang ni untuk marine punya navigation telefon special lah, dia tak sama macam UHF biasa yang guna-guna dekat kilang, yang industrial punya radio tu lain, tak sama. Frekuensi dia pun berbeza. Dia punya frekuensi range dia 156.00 bersamaan dengan 161.450 MHz. So dia punya receiver dia pula 156.00 bersamaan dengan 163.425 MHz. So guys, bila aku research balik, aku tengok sebelum ni, aku fikir kesian ada nelayan yang engine trouble kat tengah laut sampai berhari-hari tak boleh nak balik. Bayangkanlah guys, masa tu macam mana kan, keluarga dekat rumah pun semua risau dengan keadaan kita dekat laut, tak tahu dia tahu kita macam mana. Jadi aku sarankan untuk semua kawan-kawan yang tengok video ni, kalau boleh belilah satu VHF ni kan, untuk kegunaan kita pergi ke laut dan boleh guna waktu kecemasan. Cara guna dia senang je guys, tak susah pun. So bawa pergi ke laut jangan on, tapi guna waktu kecemasan, waktu perlu, takut nanti bateri tak tahan lah. Cara guna amat mudah, tapi satu je, kena report dalam bahasa Inggeris. Kegunaan dia ni untuk kita panggil kapal-kapal yang lalu dekatan kita, macam kapal-kapal dagang. Jadi kapal LNG, kapal tanker ke, container ke, kita nak contact dia supaya dia respon balik kita punya panggilan tu, dan kita boleh minta bantuan dengan dia orang. Ataupun kita boleh panggil facility yang berdekatan dengan kita, macam platform. Cara report dia mudah, tak susah geng. Kita boleh panggil, kalau kita tahu nama platform tu apa, dan kita boleh panggil nama kapal tu, nama kapal tu apa, dan kita akan tunggu dia punya respon. Kalau dia dengar, bergantung atas jarak yang kita ada masa tu. Kadang-kadang tu VHF ni jaraknya tidak sama, ada dia punya receiver dia jauh, ada yang dekat, bergantung dengan cuaca juga. So guys, don't take for granted guys. Kadang tu fikir kan, kalau dah ada trouble kat tengah laut sampai berhari-hari dah, kita dah sangkut dekat laut tak boleh nak balik, kita pun tak tahu hanyut ke mana, makin sari makanan minuman dah tak ada. So jangan ambil risiko ni guys. Belilah satu benda ni, simpan untuk bawa pergi laut. Bagus kita ada VHF ni, simpan dalam bot. Target-target yang kita nampak tu dekat, kita boleh cuba panggil dengan radio ni, dengan cara yang betul lah. So aku akan ajar korang nanti pada next video macam mana nak report dia dengan betul. So guys, jangan lupa teruskan menonton video aku, support semua video pancing aku. Jom kita sambung lagi tengok video ni. Let's go. Masih line out lagi. Line out lagi. Oh. Apa dia? Lama saya. Oh. So, di sini kita datangkan. Okey, apa apa? Apa sudah dah tak mampu nak tahan lagi. Lebih 15 minit faktor usia. Mau pakai tak? Masih lain nak lagi. Ini daripada Abang Is bertukar ke alut pula. Abang Is dah tak larat nak ni. Cuba, nak tahan. Cuba. Tak apa, ada lubang pusat je lah, macam fighting bear lah. Ya dekat. Kena badan ke apa budak ni? Satu mulut, satu badan. Standard lah. Tunggu dekat lu, mana dah takut dia bertukar jadi ikan yang lagi bernilai ke. Tak apa, besok hari Minggu bang. Aku dah cakap besok hari Minggu. Tu dah datang. Oh ni yang sakit kalau dia makan stem macam ini ni. Masuk
Wih, lagi kasar daripada yang saya punya dia. Dia punya abang lah. Haa. Wah. Wah.